Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Lens TV dimanapun berada yang saya hormati, yang saya cintai, tiada kata yang lebih mulia daripada ucapan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kewarasan, dan yang lebih utama kita masih diberi umur yang panjang yang barokah sehingga bisa menjumpai bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Kita sama-sama tahu, sama-sama paham bahwa dalam hidup satu kali ini merupakan kenikmatan yang luar biasa dengan adanya usia kita, keadaan sehat di dalam masa pandemi yang belum berakhir tentunya, tapi kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Bahwa masalah kaitan dengan umur inilah yang harus kita syukuri. Karena menurut definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sunan Tirmidzi dijelaskan bahwa pernah ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, ana rajulan qala ya Rasulullah ayu nasi khair qala man tola umuruhu wa hasuna amalu faqala fa ayu nasi syar qala man tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Jadi Rasulullah menjelaskan bahwa yang paling ditanyakan mana manusia yang paling baik amalannya. Kata Nabi adalah orang yang diberi umur panjang dan baik amalannya. Dan mana manusia yang kategorikan manusia yang paling jelek amalnya adalah manusia yang panjang usianya namun jelek amalannya. Maka disinilah sebagai wujud syukur kita di dalam hidup satu kali ini, keadaan sehat, keadaan longgar dan siap melaksanakan bulan suci Ramadan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka kita diupayakan masuk kategori manusia yang baik amalannya. Karena kita sama-sama tahu, kita juga belum tentu kita menjumpai bulan suci Ramadan yang akan datang. Maka untuk itu, mari dengan kesempatan yang ada ini yang oleh Allah diberikan kepada kita, kita maksimalkan sehingga umur kita panjang, ya barokah. Karena banyak amalannya, jangan sampai di dalam amalnya yang usia yang panjang, amalannya diisi dengan hal-hal yang buruk yang mengakibatkan kerugian yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah. Maka itu mari saudara-saudaraku dimanapun berada, tetap semangat di dalam menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini sehingga mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian, terima kasih. Semoga Allah memberikan manfaat dan berkah dan semoga selalu dalam sehat, lancar dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang mendapat update video terbaru dari Lens TV. Tonton juga video lainnya ya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan.